Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sdoger Cipuy. Oke teman-teman, video kali ini saya mempunyai Sdoger. Tapi Sdoger ini yang kemarin, soalnya kita kemarin jualan gak habis, jadi sementara saya simpen ke freezer. Dan esok harinya kita mau saya jual lagi rencananya. Ya mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti saya, jualan dogernya nggak sempat habis, apa mungkin karena hujan, apa mungkin karena sepi, kita nggak tahu ya. Daripada es dogernya itu dibuang atau sayang gimana, nah saya masukin ke freezer lagi teman-teman. Mungkin teman-teman yang jualan es doger, yang punya freezer, bisa dimasukin ke freezer lagi ya, jadi nggak sampai kebuang intinya, jadi masih kita bisa jual lagi di esokan harinya. Oke teman-teman, teman-teman, es doger sama ketan hitam udah saya keluarin, kita tinggal nunggu 1 jam untuk saatnya dijual kembali ya. Ini kan baru keluar dari freezer ya teman-teman, jadi agak keras. Mungkin 1 jam kemudian baru kita siap-siapin di gerobak. Oke teman-teman, semoga tip ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, untuk bisa dipraktekkan ya. Namanya jualan juga kadang rame kadang sepi ya teman-teman, jadi tip ini sangat bermanfaat untuk dipraktekkan atau untuk dijalankan ya, terutama yang jualan es doger, biar es doger kita tuh gak ada yang dibuang atau sisa sih ada, cuman ya bisa dijual lagi keesokan harinya. Oke. Tuh ya teman-teman, masih beku, jadi kita kalau dijual itu masih keras, masih nggak bisa diambil soalnya masih keras, jadi kita nungguin dia mencair atau meleleh setengahnya, jadi nggak sampai meleleh banget ya bro, cuman kita biar agak sedikit lembek biar gampang kita ambilnya. Ini sama juga tape juga harus sama, ini keras banget ya, jadi harus nunggu agak sedikit lembek dulu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk bisa dipraktekkan, terutama yang jualan es doger. Yuk kita tinggal dulu biar agak sedikit meleleh atau mencair biar kita bisa jual lagi. Oke.
nih roti sama pacar cinanya juga harus ditaruh di kulkas ya teman-teman ya, soalnya kalau roti sama kulkas sama mutiara kalau umpamanya taruh di freezer dia akan jelek bentuknya. Jadi sementara aku taruh di kulkas aja ya. Ini saya taruh di kulkas ya. Jadi sama sekali jangan buang, sama sekali masih bisa kita jual ya. Semoga ini bisa terpakai ya buat teman-teman semua, khususnya jualan sepeda. Semoga teman-teman yang jualan sepeda punya peralatannya ya, freezer dan kulkas. Jadi kita kalau jualan kalau masih sangat bisa ya, nggak usah dibuang nggak, tinggal kita masukin aja ke kulkas atau freezer. Oke teman-teman, sambil nunggu merahnya es seperti yang mati yang freezer, kita mau panasin kalian dulu ya. Oke teman-teman, oke teman-teman, kita cek coba. Oh iya, agak lembek ya, agak lembek. Jadi ini saatnya kita siap dijual teman-teman. Lembek ya, udah bisa diambil. Oke, kita siap-siapin aja. Siap. Oke ya, udah siap dipasarin. Oke bro, ini ketan hitamnya saya angetin ya bro, angetin dulu. Udah nyala kompornya. Nah itu ketan hitamnya tinggal sedikit, jadi sementara saya tambahin sedikit lagi. Oke bro, saya cemplungin. Ya, mantul. Semoga ada manfaatnya video ini untuk teman-teman semua, khususnya yang jualan burger. Ya, betul, teman-teman. Aduh. Oh. Kita tinggal dulu biar matang. Oke teman-teman, kalau roti mutiara sama tape sih udah siap untuk dijual, untuk disiapin ke gerobaknya. Oke teman-teman, tuh udah lembek tapenya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke bro, ketannya udah mateng, siap dihidangkan. Oke bro, siap dihidangkan ini. Mantap lah pokoknya, walaupun masih full.